Malu, malu. Halo guys, ada, kerem kaki aku. Ini aku nak buat review pasal ECU yang aku baru tukar. ECU yang sangat glamour lah. ECU TunePos. Aku akan berhenti dekat mana-mana tempat yang aku boleh sembang sikit pasal TunePos ni. Ada perbezaan kuasa. Perbezaan kuasa, perbezaan power lah. Dia pakai turbo ni, motor ni lagi power lah. Tapi tak sepower lepas dyno lah. Sebab aku sekarang ni, aku just pakai mapping yang FSR telah upload. So option untuk mapping tu sikit je. Jadi aku just pinjam mapping orang yang tak sama sangat dengan spek motor ni. Aku pakai mapping yang jenis yang aku pakai mapping untuk Glock 62. So tak best sangat. Nak tak nak, aku kena setting dah sikit-sikit. Berdasarkan apa yang aku bawa dan apa yang aku rasa. Apa yang aku rasa berdasarkan apa yang aku bawa. Lebih kurang macam tu lah. So aku nak berhenti tepi ni jap. Tepi jalan ni. Ni pula. So aku akan connect dengan phone. Dia tutup dulu. Okay, ni application dia. Korang nampak ke tak nampak, aku tak tahu. So aku buka. Okay, Bluetooth on. Buka ni. Nak tulis pin dia, aku tak ingat. 1342. Kebiasaannya memang 1342 untuk semua TunePos. Repair. Dan kita masuk. Untuk first time user, just follow lah manual dia. Ada dia cakap kena buat apa dulu. So aku dah follow manual user. Throttle configuration, apa benda ni, register TrackBoss. TrackBoss ni penting tau. Kalau kau tak ingat password, dia ada backup untuk email kau. Ni untuk change password, app setting. Yang aku masukkan, aku guna map orang tu. Aku download map. Aku pergi dekat download map. Kau nampak tak nampak, tak tahu eh. Aku pergi Yamaha FZ. FZ ni FZ lama, FZ 2008 sampai 2013. Get available map. So ni ada spek dia, blok apa, camshaft apa. Ni apalah dia cakap ni, rumah apa, injector, throttle body. Aku banyak ah. Ini injector standard. So aku pakai yang ni. Yang 15 ni. Sebab aku pakai injector 160. Aku pakai throttle body 32. Cuma blok lain. Exhaust high flow lah, lebih kurang lah. Cuma blok lah aku pakai 63. Aku pernah pakai. Nanti aku dah download banyak. So pergi dekat Confirm Mac. Ni ada lah, dia cerita lah. Lepas tu aku load map to TunePos. Just load. Dia ada pilihan-pilihan ni kan. Aku sekarang pakai yang ni. Kalau nak cuba pakai yang ni, kita boleh cuba. HMSP ni. Okay, cuba. Dia cakap preferential. Okay, lepas dyno tu kan, pemain setting kan. Yang tukang dyno tu setting. So backup lah.
bila tekan backup ni, dia akan keluar dekat kau punya file. Ada lah file-file yang kau dah backup. Kini kau tekan load ni, ada lah yang kau punya file yang backup tadi. So aku try pakai yang tu. Ni untuk dashboard. Ni banyak setting-setting ni. Cuma auto sensor ni FZ lama tak ada. Fuel adjustment, fuel pro, spark tu semua ni. Yang ni memang untuk yang pro lah. Aku tak cuba lagi main-main dengan benda ni. Tapi aku rasa aku boleh cuba main kot. Nanti lah lain video lah aku cuba main. Ni spark adjustment. Dia akan untuk advance atau retard. Nanti aku terang lah. Nanti benda ni just aku tunjuk untuk download map je. So tekan dashboard untuk tengok. Aku cuba start. Susah sikit nak start motor ni. Kena pakai starter. FR tak boleh baca sebab tak ada auto sensor. So kita boleh baca lah air fuel ratio. Aku tak ada holder pun lah dekat ni FZ ni. Kau tak boleh tengok. Lebih minyak lah. Jom kita test. Stop dulu benda ni. Ya, saya stop. Start. Letak dalam ni. Jom kita main. Aku tak suka dengar aku kotor. Oh, legend boleh potong. Kita cuba try setting lain. Full map. Kita try pakai mapping lain. Kita pakai mana dia? Ini eh? Where ni? Aku tak ingat. Kita pakai mana? Aku nak try pakai ni. Kita try pakai. Susah. Oh, tak boleh start langsung ni. Ah, boleh. Oh, krim. Lagi tak larat. Naik bukit langsung tak larat lagi. Kita tukar mapping lain lah. Kita pakai yang ni je. Yang aku pakai. Itu je yang aku dah tunjuk hari ni.
mungkin mungkin bagi dino kot. Ha, sebab motor ni tak ada auto sensor. So aku nak setting sendiri pun aku tak ada auto sensor yang boleh letak dalam exhaust tu. Eh, tak ada gear. Ha, so aku tak boleh nak setting lah. Kalau tak aku boleh buat, kalau tak aku boleh setting guna tab. Ha, guna tab. Ha, tahu tab. Ha. Sebab bila connect dengan tab, dia akan banyak lagi function lah. Lawan angin pula. Tak laju langsung. Kena dyno ke betul ni. Ya, bila pakai motor fuel injection ni, satu ke kelemahan dia, kau kena laburkan duit yang banyak untuk setting motor ni. Ha, aku tak boleh nak setting-setting just pula-pula skru macam motor carburetor. Ha, itulah masalah dia. Aku rasa sampai sini video kali ni. Ha, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Thanks for watching. Bye-bye.